Oke, jumpa lagi di video channel Forest Rangers. Petang ini kita nak masak ayam kampung. Ini dia ayam kampung, kita sudah potong tadi. Dan ini dia, kita nak masak dengan terong burung. Ini dia buah terong burung. Itu dia buah terong burung. Kita nak masak secara tradisional. Oke, cara kampung ya. Ini ramuan dia, bahan-bahan dia. Ini serak. Halia sudah potong. Ini serai, bawang putih, bawang merah dan bawang bakung besar. Oke, itu dia. Oke, sekarang kita nak masak. Dan bahan-bahan dia juga ada kecap. Itu kecap ya, kecap pekat. Kecap pedas. Ada kecap pedas. Dan minyak masak cap murni. Sekarang minyak masak mahal. Dulu minyak masak macam ni harga dia baru RM6. Sekarang sangat sudah lebih RM10 ini satu ni. Kecap manis Masuri. Dan ada lagi kecap manis Masuri. Tu dia. Okey, kita sekarang kita nak masak ya. Nah, ini dia kuali. Kuali ni bukan ini, bukan kuali. Ini tukang masak, ini chef. Oh my god. Chef, Forest Rangers. Ini hari kita nak masak cara tradisional ya. Tunggu kalah, belum panas lagi kuali. Oke, kalau kuali sudah panas, kita simpan minyak dia. Dua kup, kita satu ada dua kup. Dua kup satu menu. Oke. Saya nak belajar masak. Sudah jadi kup macam mana? Boleh belajar masak lagi? Bila belajar masak cara kampung, bila? Karena belajar ini dulu kok. Halia dengan tu. Halia, oke, kita masuk halia. Dia serai, bawang putih. Bawang putih. Habis itu. Oke, daun dulu. Lagi bawang merah. Lagi ini serai. Goreng sampai dia kuning-kuning. Kamu bau dia dulu. Kamu buat air panas. Oke, itu dia. Dua kuk. Satu lari, satu masih ada spare. Kita ada dua kuk nari. Satu buat kerja lain, satu ada spare. Masih ada spare. Sekarang kita simpan bawang bakung dia, bawang besar dia. Kita tak simpan cili sebab kita ada kecap pedas. Lagipun kita tak mau makan banyak cili. Pedas sangat. Oke, ini tadi ya terong burung. Nanti apabila digorengnya, dia akan kecut. So kita nak mau dia segar. Oke, ramuan ni pun dah nampak kekuning-kuningan. So kita bagi ni ayam kampung. Thank you.
Kaul dia. Harum, bau. Okay guys, kita bagi secukup rasa, bukan secukup rasa, Ajinomoto ya. Kita bagi dulu Ajinomoto ni. Okay, sedikit cukup rasa. Gaul dia. Okay. Ini kita bagi kicap manis, eh? Kicap manis dalam dua sudu macam tu. Kicap pedas. Ini kicap pedas. Dalam dua sudu juga. Okay. Sos tiram. Lagi sos tiram. Dah tahu dia. Okay guys, kita tutup dulu ah. Kita tunggu dia masak dulu ah. Okay, kita bagi air ya sedikit ah. Okay. Sediakan air dia. Ada juga pandang ini. Oke, kita tutup guys. Stay tuned. Ah, sekarang take turn. Tadi cook mem, sekarang cook man. Oke, kita nak masak ini, simpan dia punya telur burung ni. Oke. Terong burung, oke. Ah, itu dia. Kita bukan gaul dia. Oke, mungkin dalam masa 15 menit dia akan masak lah. Oke, tutup dulu. Tutup dulu, panggil dia masak dulu ya. Oke, itu dia. Tukar cook. Sekarang cook lain. Oh, cook best. Chef sudah lari, cook yang masak sekarang. Oke. Okay. Okay, nampaknya kita punya ayam kampung masak terong burung eksotik. Ini makanan eksotik Bidayuh ataupun bangsa Dayak. Tengok dia sudah masak. Ah, tu dia. Sedap ya. Nak coba dulu sekejap. Testing. Nah, tengok. Terong. Kita coba terong burung. Sedap. Ini makanan eksotik bangsa Dayak. Ya, terong burung masak dengan ayam kampung. Memang sedap. Nah. Oke, okay, kita nak makan sekejap lagi. Makanan kita pun sudah masak. Kita off lah. Itu dia. Oke. Okay. Kita nak makan. Oke, okay. Sekarang Marang sudah masak, Mem sudah mau simpan. Sedap. Sedap terong burung
masak dengan ayam kampung. Untuk makan keluarga petang. Untuk makan petang. Kita sudah lapar. Siapa nak cuba? Boleh cuba masak dia. Ini terong burung memang bagus untuk kesehatan. Banyak dia orang cakap terong burung ini kalau selalu makan kita punya pinggang macam badan-badan sakit pun boleh kuat sembuh. So jangan lupa like, share and comment kita punya channel apa? Subscribe Forest Rangers channel. Jangan lupa like, share, comment and subscribe kita punya channel ya, Forest Rangers channel. Jumpa lagi di video yang akan datang lagi ya. Jangan lupa like, share and comment ya. Thank you. Nah, kita mau makan ni sedap ni. Boleh saya cuba sikit? Boleh. Test tu. Okay. Sedap. Yok. Makan. Tu dia masakan yang kita buat tadi. Tengok dekat-dekat. Terong burung. Terong burung. Ataupun terong burung pipit. Ya. Cantik ya. Selamat makan.